Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Lapor Jokowi, Mahfud setor obat sembuhkan COVID-19 hasil bertapa 40 hari. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menceritakan kalau dirinya banyak mendapat kiriman obat untuk penyembuhan COVID-19 dari masyarakat. Mahfud bahkan sampai menyampaikannya pada Joko Widodo. Ini ada obat, ini hasil bertapa 40 hari. Saya menghadap presiden untuk presentasi, ini sudah dicoba, orang sekampung sembuh semua. Padahal waktu itu belum ada COVID-19. Ujar Mahfud dalam dialog dengan organisasi keagamaan secara virtual pada Kamis 29 Juli. Tapi di situ ketenangannya membuat masyarakat lebih tenang. Kemudian taat terhadap bagaimana pola hidup sehat itu diatur, begitu sambungnya. Menurut Mahfud, ketika seorang terpapar penyakit termasuk COVID-19 yang dibutuhkan adalah ketenangan. Sebab kata Mahfud mengutip kata-kata Ibnu Sina, ketenangan adalah separuh kesembuhan. Mantan Ketua MK itu menyebut penyakit COVID sama seperti penyakit lainnya yang ada obatnya. Mahfud mengatakan, ketika seseorang sakit seperti diare, pusing dan panas ada obatnya. Seperti halnya dengan mengobati COVID-19 yakni mengikuti vaksinasi, memakai masker, disiplin, protokol kesehatan, dan obat-obat terapi COVID. Sama diare obatnya juga ada, pusing perjalanannya obatnya antimo. Kalau pusing di rumah, paracetamol atau dekolgen. Kalau corona itu vaksin, masker, dan obat-obat. Namun kata Mahfud, setiap orang bahkan memiliki kecenderungan obat sendiri saat terpapar COVID-19.